gimana nih? Kita sih sudah menyarankan. Ya, kalau pertama kita memang menyarankan, meminta untuk supaya ini kan program penyelamatan, sehingga ya bunganya jangan market rate lah, karena dengan begitu beban kepada dunia usaha UMKM akan menjadi lebih besar. Nah, bottleneck-nya memang apa? Kalau kita bicara pertama, mungkin persepsi dari pihak perbankan itu mungkin masih agak berbeda-beda. Memang maka oleh OJK diperlukanlah sosialisasi ini. Karena waktu itu minggu kemarin kita juga bertemu dengan OJK, kita sampaikan ternyata pengertian dari tiap-tiap daerah pun itu masih berbeda-beda. Nah, itu perlu ada sosialisasi yang cukup masif ya, sehingga pemahamannya itu sama gitu mengenai program insentif fiskal ini yang diberikan terhadap UMKM dan dunia usaha. Berarti masih ketemunya kebentroknya di perbankan begitu ya. Perlu ada ketegasan lebih lanjut dari OJK atau seperti apa nih Pak? Atau memang sebenarnya OJK sudah, tapi memang karena penyaluran dari sisi perbankannya yang cukup masih lambat nih Pak? Ya, memang kalau perbankannya sih menurut saya sudah sangat-sangat baik juga ya. Sangat-sangat positif, sangat cepat juga gitu. Tetapi memang ini kan yang stimulus ini yang masih lambat gitu. Nah, walaupun tanpa stimulus ini, bank-bank Himbara pun sudah melakukan program restrukturisasi ini. Saya tahu seperti BRI, mereka sangat cepat responsnya. Kita kalau yang bagus kita memang apresiasi ya, gitu. Nah, tapi dengan adanya program stimulus ini, yang dimana memberikan keringanan dari segi bunga, itu mungkin yang belum dirasakan, gitu. Nah, sekarang kan pemerintah baru memberikan juga 30 triliun tuh yang ke Himbara. Nah, itu juga ya mudah-mudahan itu bisa membantu juga ya, paling tidak bisa membantu terutama UMKM yang membutuhkan keringanan bunga yang lebih besar. Kita juga tahu kredit modal kerja juga tumbuhnya cuma 0,1% begitu ya di bulan Mei. Ini seperti apa nih Pak? Ini kalau dilihat memang para pengusaha memang mengambil posisi untuk tidak terlalu ekspansi dulu ataukah seperti apa nih Pak? Ya memang kalau dilihat kan itu pada di bulan-bulan pada saat PSBB ini masih belum ada pelonggaran ya, dan memang kan terjadi kontraksi baik dari sisi supply maupun demand. Nah memang demandnya sendiri memang masih cukup lemah ya dibandingkan oleh sebelum adanya COVID. Tapi kita melihat juga dari Asosiasi Industri Dunia Usaha juga sudah mulai membuat angka-angka untuk berapa besar sih kebutuhan dari ini mereka, dari modal kerja mereka gitu, sesuai dengan kebutuhan demand-nya. Misalnya contohkan seperti tekstil, mereka bilang ini kapasitasnya demand-nya paling hanya 40%. Nah, oleh sebab itu mereka sesuaikan kebutuhan modal kerjanya ini 40% dari keseluruhannya, karena kalau hanya restrukturisasi saja tanpa ada modal kerjanya, restrukturisasi ini tidak akan menjadi optimal dalam rangka pemulihan UMKM dan dunia usaha secara keseluruhan gitu. Nah, jadi kalau dibilang itu demand-nya kan belum ada, demand-nya itu mulai ada gitu. Lockdown di beberapa negara juga sudah mulai dilonggarkan, sehingga kemampuan kita untuk ekspor pun juga sudah mulai ada gitu. Jadi demand-nya itu ada memang, tapi secara gradual tumbuhnya ya.